السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد. وبسخ لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين أعاذني وأعزاكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, melanjutkan mabahas kita dan kajian kita pembacaan kitab Al-Wajiz fi fikhi sunnah wal kitab al-aziz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah, yang di mana kita cukupkan pembahasan tentang masalah janais. Insyaallah habis selesai Ramadan kita akan membahas kelanjutan daripada pembahasan janais, yaitu berkaitan tentang masalah memandikan dan mengkafankan orang yang meninggal dunia. Pada kesempatan kali ini, insyaallah di dua kali pertemuan kita dan juga nanti termasuk di bulan suci Ramadan, kita akan membahas pembahasan yang pertama adalah berkaitan tentang zakat, yang kedua adalah berkaitan tentang masalah siam atau puasa Ramadan. Yang pertama berkaitan tentang masalah zakat. Sebagaimana yang kita ketahui, zakat ini berkaitan tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam, dan termasuk rukun Islam yang ketiga, bahkan termasuk rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan juga ibadah solat. Kalau kita berbicara tentang zakat, zakat ya itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada zakat al-at'imah, zakat makanan, yang sering disebut dengan sebutan zakatul fitri atau zakatul fitrah. Dikatakan zakatul fitri dikarenakan kita mengeluarkan zakat makanan ini pada saat kita melaksanakan Idul Fitri atau bertepatan dengan Idul Fitri. Dan ini nama yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan zakat makanan ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Umar dan juga hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum. Qala, mereka berdua berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah SAW mewajibkan atas kita semua untuk mengeluarkan zakatul fitri. Dari hadis ini muncullah istilah zakat makanan yang kita keluarkan, yang tujuannya itu untuk mensucikan kita yang sedang berpuasa, dikarenakan mungkin bisa jadi dalam satu bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah siam, ada kekhilafan, ada kekurangan, bahkan dosa yang kita lakukan, untuk menghapuskan itu semua dengan mengeluarkan zakatul fitri atau zakatul fitrah. Nah, istilah yang dipakai dalam masalah zakat makanan ini dengan sebutan zakatul fitri, dan itulah istilah yang dipakai oleh Nabi SAW. Sebagian ulama mengistilahkan zakatul fitri itu dengan sebutan zakatul fitrah, karena kita tahu bahwasannya tujuan daripada kita mengeluarkan zakatul fitri itu tidak lain ya untuk mensucikan kita yang berpuasa ini dari kelalaian dan dosa yang kita lakukan selama kita berpuasa. Dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Abdullah ibn Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhrat tu'matan lil masakin wa tuhratan lis saim anil lagwi wa rafas.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita semua untuk mengeluarkan zakatul fitri, ya, tujuannya untuk memberikan makan kepada golongan yang fakir dan miskin. Dan tujuan daripada zakatul fitri tersebut tidak lain adalah untuk mensucikan kita yang berpuasa dari kelalaian, dari khilaf yang kita lakukan selama berpuasa Ramadan. Dari hadis ini muncullah istilah zakatul fitri dengan sebutan zakatul fitrah. Kita tidak membahas zakatul fitri atau zakatul fitrah. InsyaAllah nanti kita bahas tentang zakat makanan ini yang diistilahkan oleh Nabi dengan sebutan zakatul fitri. Kita akan bahas di bulan suci Ramadan insyaAllah. Adapun zakat yang kedua, yaitu zakat mal, zakat harta, inilah yang kita akan bahas insyaAllah pada pertemuan kita sekarang ini dan pertemuan kita yang akan datang. Zakat secara umum terbagi menjadi dua. Ada zakatul fitri atau zakatul fitrah. Yang kedua ada zakat amwal atau zakat mal atau zakat harta. Nah, berbicara tentang masalah zakat, ya, berbicara tentang masalah zakat mal. Kata zakat itu kan terambil dari kata-kata zakka yang artinya tersebut adalah at-taharatu wan-nadhafatu. Ya, sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih. Maksudnya tujuan daripada kita berzakat mal itu tidak lain adalah untuk mensucikan diri kita dari sifat-sifat yang jelek yang ada pada diri kita. Yaitu sifat yang jelek itu adalah berkaitan dengan kebakhilan dan kekikiran. Ya, makanya Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 103 menyatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, ambillah sedikit dari harta mereka sebagai zakat, sebagai sedekah, yang tujuannya itu untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka dari sifat bakhil dan kikir. Nah, dari ayat ini, ya, kita katakan secara bahasa sekali lagi, tujuan kita untuk mengeluarkan zakat harta itu tidak lain adalah untuk membersihkan diri kita dari sifat bakhil dan kikir. Kata zakka, ya, zakat ini juga bisa berarti annama wa ziyadah. Ya, bahwasannya zakat ini berarti tumbuh dan berkembang. Karena kita tahu bahwasannya dengan kita mengeluarkan zakat, maka harta kita insya Allah akan berkembang di dunia ini, akan bertambah di dunia ini, dan akan berkembang juga di sisi Allahu Jalla wa'ala, dikembangkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Dan Allahu Jalla wa'ala menyatakan, ya, man tasaddaqa bisadaqatin tayyibin, ya, barang siapa yang bersedekah dengan satu sedekah yang baik, ya, dari harta yang baik, min kasbin tayyibin, dari penghasilan yang baik, ya, meskipun itu hanya sekedar sebiji kurma, tapi dari penghasilan yang baik, dari penghasilan yang halal, maka Allah Jalla wa'ala akan menerima zakat kita tersebut dan sedekah kita tersebut dengan tangan kanannya. Tangan kanan Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Dan nanti dari tangan Allah Jalla wa'ala dikembangkanlah harta kita tersebut. Maksudnya berkaitan tentang pahala. Pahalanya terus berkembang di sisi Allah Jalla wa'ala. Meskipun kita bersedekahnya itu cuma sekedar sebiji kurma, tapi kita pastikan sebiji kurma yang kita sedekahkan tersebut dari sumber-sumber yang halal. Maka Allah Jalla wa'ala akan kembangkan, ya, pahala dan hasanat dari sedekah kita tersebut sehingga nanti terus membesar dan membesar seperti gunung yang sangat besar. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini kita katakan secara bahasa zakat itu adalah
sesuatu yang berkembang dan sesuatu yang tumbuh. Maksudnya dengan kita bersedekah dan berzakat, pahala kita di sisi Allah Jalla wa Ala terus dan terus tambah dan berkembang di sisi Allah Jalla wa Ala. Sedangkan zakat secara istilah terminologi atau istilah syariatnya adalah hakun wajibun min amwalin makhsusatin bisyurutin makhsusatin liasnafin makhsusatin. Yang disebut dengan zakat tersebut adalah hak wajib bagian yang khusus, ya, bagian yang khusus yang dikeluarkan dari harta yang khusus, bagian yang khusus yang dikeluarkan dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus, dengan syarat yang khusus, dan diperuntukkan untuk golongan yang khusus. Jadi zakat itu adalah bagian yang khusus dikeluarkan dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus, diperuntukkan untuk golongan yang khusus. Itu zakat. Maksudnya apa? Bagian yang khusus, kita tahu dari harta kita yang kita keluarkan zakat malnya itu, ya, itu bagiannya itu kan bisa 2,5%, bisa berapa persen lagi? 5%, bisa juga 10%, bisa juga 20%. Termasuk juga nanti kalau kita berbicara tentang binatang ternak, itu pun bagiannya, caranya itu khusus juga. Jadi bagian yang dimaksudkan dengan bagian yang khusus dari harta yang khusus, maksudnya ketika kita mengeluarkan zakat itu bisa 2,5%, bisa 5%, bisa 10%, bisa 20% dari harta yang khusus. Ternyata tidak semua harta yang kita miliki ini wajib untuk dizakati. Cuma 5 harta saja yang wajib kita zakati. Yang pertama apa? An-naqdan, emas dan perak. Emas dan perak atau yang sejenisnya, yaitu mata uang. Emas, perak dan mata uang. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi barter ketika kita mengambil barang, ya, untuk peniagaan, itu adalah dinar dan dirham. Dinar itu adalah emas, sedangkan dirham itu adalah perak. Dan berkelanjutan dengan kemajuan zaman ini dan negeri ini berpecah belah, ya, kemudian timbullah yang namanya mata uang tersebut. Ada rupiah, ada yen, ada rial, yang semua itu adalah harta yang wajib untuk dizakati. Jadi harta kita yang kita miliki yang wajib untuk dizakati yang pertama adalah emas, perak dan mata uang. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 34 dan juga ayat 35. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang suka menyimpan emas dan perak, yang dimana dia tersebut tidak menginfakkan, tidak menzakatkan emas dan perak atau mata uang tersebut di jalan Allah Jalla wa'ala, maka fabashshirhum bi'adzabin alim, maka habarkanlah kepada mereka tentang azab yang pedih, yang dimana azab yang pedihnya tersebut nanti, ya, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala jelaskan pada ayat 35-nya dari surah At-Taubah, ya, emas, perak dan mata uang tersebut dilembur oleh Allah Jalla wa'ala
dengan api neraka. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, yang nanti emas, perak dan mata uang tersebut dilembur dengan api neraka, kemudian disetrikakan ya di tubuh-tubuh mereka, kemudian di jidat-jidat mereka dan di punggung-punggung mereka. Allah Jalla wa'ala menyatakan kepada mereka-mereka yang tidak pernah mengeluarkan zakat emas, zakat perak dan mata uang, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah yang dulu kalian simpan ya, yang dimana kalian tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian simpan ini. Nah, itu yang pertama, emas dan perak atau yang sejenis dengan emas dan perak, yang berdirinya itu sama dengan emas dan perak, yaitu mata uang. Kemudian yang kedua adalah berkaitan tentang masalah al-an'am. Al-an'am ini adalah binatang ternak. Itu pun sebatas tiga jenis hewan saja. Hewan-hewan yang kita korbankan pada saat bulan Dzulhijjah, yang berkaitan tentang masalah ibadah korban. Hewan-hewan korban itu apa saja? Yang pertama unta, yang kedua adalah sapi atau yang sejenisnya seperti kerbau, dan yang ketiga adalah kambing atau yang sejenisnya seperti domba. Nah, tiga jenis hewan ini ada zakatnya. Ada apa? Zakatnya, secara zatnya. Ya, ada zakatnya. Nah, bagaimana dengan binatang ternak yang lain? Seperti bebek, ayam, angsa. Kita katakan secara zatnya itu tidak ada zakatnya. Tapi kapan ayam, bebek, angsa terkena zakat? Ketika kita niagakan, ketika kita dagangkan, ketika kita bisniskan, masuk kategori harta kita yang wajib zakat. Yang ketiga yaitu barang yang kita dagangkan, barang yang kita bisniskan, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 267. Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma razaq ma kasabtum, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, zakatkanlah dari harta-harta yang kalian dapatkan dari hasil peniagaan kalian yang halal. Al-Baqarah ayat 267. Nah, kalau kita berbicara apa yang kita miliki, seperti misalnya pakaian yang kita pakai, pakaian yang kita miliki secara zatnya tidak terkena zakat. Kapan pakaian ini terkena zakat? Ketika apa? Ketika kita bisniskan, ketika kita dagangkan. Begitupun juga kita punya rumah, tapi rumah yang kita bangun ya begitu mewahnya, niatan kita cuma sekedar untuk mendiami, tidak ada niatan untuk menyewakan, tidak ada niatan untuk membisniskan, tidak ada niatan untuk menjualnya, terkena zakat enggak? Kita katakan tidak. Begitupun juga berkaitan dengan mobil mewah yang kita miliki. Ya, mobil tersebut cuma sekedar mengantarkan kita ke masjid atau ke kantor kita, atau mengantarkan istri kita untuk shopping, untuk belanja. Terkena zakat enggak mobil mewah kita tersebut? Kita katakan tidak. Kapan mobil tersebut terkena zakat? Ketika kita apakan? Ketika kita bisniskan dan ketika kita niagakan, entah dijual belikan ataupun disewakan. Jelas ikhwan? Nah, harta yang ketiga yang wajib zakat adalah barang yang kita niagakan atau barang yang kita bisniskan. Kemudian harta wajib zakat yang ketiga yang kita miliki ya adalah hasil pertanian. Hasil pertanian itu pun sebatas al-qutul baladi, itu pun sebatas makanan pokoknya kita. Orang kita, orang Indonesia, makanan pokoknya apa? Beras.
atau padi ya. Nah, ketika nanti panen dan kebetulan sampai nisab, maka baru terkena zakat. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 141. Yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadi, dan berikanlah haknya, zakatnya dari hasil pertanian yang kalian panen ya, ketika dia tersebut, apa, ketika kalian memanennya. Keluarkanlah zakat dari hasil pertanian kalian ketika kalian panen. Firman Allah dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 141. Dan komentarnya para ulama itu adalah berkaitan dengan al-qutul baladi, cuma sebatas makanan pokoknya kita saja. Jika sekiranya kita berkebun pisang atau mangga atau rambutan atau duku, terkena zakat enggak secara zatnya ketika kita panen? Kita katakan tidak. Kapan buah-buahan tadi atau mungkin sayur-mayur tadi ya, mangga, duku, rambutan, terkena zakat kapan? Ketika kita apa? Ketika kita apa? Kita bisniskan, kita jual, baru terkena zakat. Kalau sekiranya kita bercocok tanam atau kita punya kebun, rambutan, cuma tujuan kita cuma sekedar makan, tidak ada tujuan yang lain, tidak pernah kita membisniskannya, tidak pernah kita mau untuk menjualnya, terkena zakat enggak rambutan tersebut? Tidak ada. Ya, ini yang berkaitan dengan hasil pertanian, itu adalah zakat. Hasil pertanian tersebut adalah yang berkaitan dengan makanan pokok negeri setempat. Nah, kebetulan kita di Indonesia, makanan pokoknya apa? Ya, padi atau beras. Nah, itulah yang wajib untuk kita zakati berkaitan dengan hasil pertanian. Adapun rambutan, duku, mangga dan lain sebagainya, itu baru terkena zakat jika kita apakan? Kita bisniskan, kita dagangkan, itu masuk pada kategori harta kita yang wajib dizakati yang ketiga tadi. Jelas Bapak Ibu? Taib yang terakhir, harta yang wajib untuk dizakati atau yang kelima adalah rikas. Rikas itu adalah kullu ma kharaja minal ardi, ya, segala sesuatu yang keluar dari perut bumi. Yang sesuatu itu berharga. Misalnya kita baru beli tanah, kita gali tanah kita tersebut yang tujuannya itu mungkin untuk berkebun. Tahu-tahu kita dapat emas, ya, dengan nilai yang sampai nisab. Maka nanti itu terkena zakat. Atau kita menyelam di lautan misalnya, tahu-tahu kita dapat harta karun, ya, entah itu emas, entah itu perak, entah itu berlian. Nah, itu ketika pertama kalinya kita keluarkan zakatnya, itu pun jika sampai nisab. Atau mungkin kita beli tanah di Kalimantan, di Jorok misalnya, ternyata di tanah yang kita beli di Kalimantan tersebut ada batu baranya, kita tadinya tidak tahu. Subhanallah, awal pertama kali kita dapat hasil dari batu bara tersebut yang tadinya kita tidak tahu apa-apa, ternyata menurut penelitian di tanah kita tersebut ada batu baranya, maka itulah yang disebut dengan rikas. Dan rikas itu seumur hidupnya cuma satu kali saja kita keluarkan zakatnya. Kita dapat emas nilainya sampai nisab, maka kita keluarkan zakatnya berapa? 20%. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, wa fi rikazi khumus, setiap rikas yang kita dapatkan itu kita keluarkan zakatnya tersebut adalah 20%. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, kemudian emas tadi atau mungkin batu bara tadi kita bisniskan, kita dagangkan, maka nanti di setiap tahunnya terkena zakat rikas
apa terkena zakat perdagangan? Terkena zakat perdagangan. Kita keluarkan berapa persen di setiap tahunnya? 2,5%. Nah, kita kembalikan tadi tentang definisi zakat. Ya, zakat itu adalah bagian yang khusus dikeluarkan dari harta yang khusus. Bagian yang khusus tadi berapa persen saja? 2,5%. Berapa persen lagi? 5%. Kemudian 10%. Kemudian 20%. Yang 2,5% itu berkaitan dengan dua harta. Yang pertama adalah emas, perak, dan mata uang. Berapa kita keluarkan zakatnya? 2,5%. Yang kedua, yang berkaitan dengan bagian yang khusus 2,5%, itu adalah harta yang kita bisniskan, harta yang kita dagangkan. Jelas, Bapak Ibu? Kemudian yang 5%, zakat yang 5% itu berkaitan dengan harta yang mana? Harta hasil pertanian, jika kita mengelolanya, mengeluarkan biaya. Jika kita memiliki pertanian atau perkebunan padi, ya, yang dimana ketika kita mengelolanya tersebut mengeluarkan biaya, maka ketika panen dan kebetulan sampai nisab, maka zakat yang kita keluarkan 5%. Kita misalnya menjadi profesional farmer, untuk tanahnya saja kita beli, ya, ratusan hektar tanah. Kemudian untuk menaburkan benih padinya saja memerlukan pesawat kecil. Kemudian kita membuat irigasi. Nah, semua itu kan bla bla blanya itu adalah uang semua, ongkos, biaya buat pertanian kita. Ketika panen dan kebetulan ketika panen tersebut sampai nisab, maka kita keluarkan zakatnya berapa persen tadi? 5%. Taib, yang 10% juga berkaitan dengan hasil pertanian, tetapi hasil pertanian yang pada saat pengelolaannya tidak mengeluarkan biaya. Kalau toh mengeluarkan biaya, tidak ada artinya, ya sedikit doang. Kita misalnya beli tanah di suatu daerah, kemudian kita dayakan orang yang ada di sekitar tanah kita tersebut untuk bercocok tanam padi. Hasilnya bagi dua dengan orang kampung tersebut. Ya, subhanallah, kita paling mengeluarkan biaya untuk beli benih padinya doang. Ternyata, ya, ketika bercocok tanam padi tersebut, tanpa kita membuat irigasinya, ya, tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun, ya, kita berharap untuk airnya dari langit saja, dari Allah Jalla wa'ala dengan menurunkan hujan. Ternyata, ya, ada hasilnya ketika panen sampai nisab. Berapa persen dari hasil pertanian yang tadi yang kita keluarkan zakatnya? 10%. Kenapa 10%? Karena kita ketika mengelolanya tidak mengeluarkan biaya. Kalau toh mengeluarkan biaya, tidak ada artinya buat kita pribadi. Jelas, Bapak Ibu? Nah, untuk yang 20% itu berkaitan dengan harta rikas. Itu pun cuma satu kali saja. Rikas itu sering disebut dengan sebutan apa? Harta karun. Harta apa? Harta karun. Yang artinya kita katakan bahwasannya harta karun yang kita dapatkan itu wajib untuk kita zakatkan ketika harta karun tersebut kita yang kita dapatkan tersebut sampai pada hitungan nisab dan sampai pada hitungan haul. Dan satu kali seumur hidup saja dari harta karun yang kita dapatkan, berapa kita keluarkan? 20%. Nah, setelahnya itu kita bisniskan, kita dagangkan, di setiap tahunnya kita keluarkan zakatnya berapa persen? 2,5%. Jelas, Bapak? Ibu, tentang 2,5%, 5%, 10%, 5%, dan harta-harta yang khusus yang kita miliki, cuma ada 5 harta saja yang wajib dizakati. Yang pertama tadi apa? Emas dan perak atau yang sejenisnya, yang kedudukannya itu sama dengan emas dan perak, yaitu mata uang.
Yang kedua apa? Hewan ternak itu pun sebatas tiga jenis hewan saja, yaitu apa? Onta, sapi, kemudian kambing, kemudian yang ketiga harta yang wajib untuk kita zakati lagi apa? Barang yang kita bisniskan, barang yang kita dagangkan, barang yang kita sewakan. Yang keempat apa? Hasil pertanian, itu pun sebatas al-qutul baladi, makanan pokok negeri setempat, ya. Yang kelima apa? Rikas, tayyib. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ saja, kita lanjutkan definisi zakat tadi. Bagian yang khusus dikeluarkan dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus. Ternyata zakat mal ini ada syarat khususnya, dan ini adalah kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Syarat khusus dari zakat mal secara umum itu ada dua. Yang pertama apa? Nisab. Nisab itu apa? Kadar, nilai, atau jumlah yang Allah Jalla wa'ala tentukan. Nisab itu apa? Kadar, nilai, jumlah yang Allah Jalla wa'ala tentukan. Ketika harta kita sampai hitungannya pada jumlah, pada kadar, pada nilai yang Allah tentukan, berarti kita ini sudah tergolong wajib zakat terhadap harta kita tersebut. Seperti misalnya emas yang 24 karat. Kita tahu memang emas itu ada yang 24 karat, ada yang 22, ada yang 20, ada yang 18 karat. Kita mengambil yang tinggi saja, yaitu emas yang 24 karat. Nisabnya berapa? Kapan wajib zakatnya emas yang 24 karat tersebut? Ketika sampai nisab. Nisab itu nilai, jumlah, kadar yang Allah tentukan. Berapa? 85 gram emas 24 karat. Jika Bapak Ibu memiliki emas, jumlahnya, kadarnya itu 85 gram emas, berarti Bapak Ibu wajib zakat. Kenapa? Karena salah satu syarat dari wajib zakat yaitu nisab sudah ada pada emas yang Bapak Ibu miliki. Tapi kalau sekiranya kita cuma punya emas yang 24 karat 50 gram emas, wajib zakat enggak Bapak Ibu? Kenapa tidak wajib zakat? Karena belum sampai apa? Nisab. Jelas ya? Tayyib. 1 gram emas berapa sekarang ini? 500 ribu yang 24 karat. 500 ribu kali 85 berapa? 42.500.000 rupiah. 42.500.000 rupiah. Jika sekiranya Bapak dan Ibu punya tabungan, punya mata uang rupiah 42.500.000 rupiah, berarti Bapak dan Ibu wajib zakat. Jelas? Tapi kalau sekiranya punya uangnya tersebut cuma 35 juta, wajib zakat enggak? Kenapa tidak wajib? Karena belum sampai nisabnya. Jelas? Taib. Nah, itu syarat yang pertama. Subhanallah, maha suci Allah, Allahu Jalla wa'ala tidak mewajibkan kita mengeluarkan zakat ketika kita tersebut sudah dapat harta dengan nilai yang pertama tadi, yaitu nisab. Misalnya, ya, Pak Muhammad memberikan uang kepada saya hari ini, 50 juta. Saya wajib zakat enggak? Nisab sampai enggak? Nisab sampai. Tapi ada syarat yang kedua yang belum sampai, yaitu apa? Haul. Tahu haul? Haul itu adalah berputarnya harta yang kita miliki selama 12 bulan atau 1 tahun. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul.
tidak ada zakat terhadap harta apapun kecuali hasil pertanian ya. Karena kalau hasil pertanian itu syaratnya juga dua. Yang pertama nisab. Ketika kita bercocok tanam padi, panen ya, ternyata sampai nisab. Nisabnya berapa kalau padi tersebut? 6 kuintal setengah atau 650 kg. Ya. Yang kedua kalau hasil pertanian tersebut syaratnya ketika panen. Jadi dua syarat, tidak menunggu 1 tahun. Karena kalau padi kan bisa saja dalam 1 tahun 2 kali. Ya, tergantung petaninya yang mengelola pertaniannya tersebut. Tapi bisa dalam 1 tahun itu 2 kali. Tapi ada juga makanan pokok yang mungkin lebih daripada 1 tahun. Nah, ini pengecualian. Ya, kalau pertanian tersebut syarat wajib zakatnya juga dua, nisab dan ketika panen. Tapi kalau selainnya, barang yang didagangkan, emas, perak dan mata uang, kemudian binatang ternak ya dan rikas, itu wajib zakatnya selain memenuhi syarat yang pertama yaitu nisab, yang kedua apa? Haul, berputarnya harta tersebut selama 1 tahun atau 12 bulan. Kata Nabi SAW, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat terhadap harta apapun kecuali jika harta tersebut sudah berputar 1 tahun. Jadi Pak Muhammad tadi memberikan uang 50 juta hari ini sebagai wujud hadiah kepada saya. Terkena zakat enggak? Tidak terkena zakat. Nisab sampai enggak? Nisab sampai. Tapi yang belum sampai syarat yang kedua yaitu apa? Haul. Tapi pertanyaan yang kedua, jika uang yang 50 juta yang saya dapatkan hari ini, tahun depan 2018 di bulan Mei juga tersisa cuma 10 juta, wajib zakat enggak saya? Ini 50 juta hari ini, tahun depan cuma tersisa 10 juta, wajib zakat enggak? Kenapa tidak wajib zakat? Nisabnya tidak ada lagi. Yang 42 juta setengah tadi sudah habis. Makanya sesuatu yang habis, Allahu Jalla wa Ala tidak pernah menuntut untuk kita mengeluarkan zakat. Kita keluarkan uang kita untuk bayar listrik, Allah enggak tuntut lagi. Ya. Kemudian kita setiap hari kan mengeluarkan uang untuk membiayai hidup kita selama hidup di dunia ini, untuk makan, untuk minum dan lain sebagainya, untuk menyekolahkan anak, menyekolahkan cucu, habiskan duitnya, itu Allah Jalla wa'ala tidak tuntut. Termasuk juga jika sekiranya tahun depan uang kita tersebut sudah tidak ada nisabnya lagi, dituntut oleh Allah Jalla wa'ala keluarkan zakat enggak? Tidak. Haulnya ada enggak? Haulnya ada, tapi syarat yang pertamanya missing, hilang, nisab enggak ada. Berarti apa? Tidak ada kewajiban zakat. Jelas? Nisab dan haul jelas apa Ibu? Tapi pertanyaan saya, zakat profesi ada enggak? Hah? Zakat profesi kita setiap bulan atau kalau di Australia itu setiap minggu dapat uang, gajian, salary. Terkena zakat enggak? Kenapa enggak? Saya setiap bulan alhamdulillah gaji saya 35 juta. Terkena zakat enggak saya? Kenapa enggak? Nisabnya enggak ada, haulnya enggak ada. Gimana kita tega-teganya zalim banget menuntut orang untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau seandainya ada orang setiap gajian mengeluarkan 2,5%, dianggapnya oleh Allah dan Rasulnya apa? Sedekah. Karena sedekah itu tidak ada syarat nisab dan haul. Taib, alhamdulillah gaji saya setiap bulan itu 80 juta. Wajib zakat enggak saya? 80 juta loh. Nisabnya ada enggak? Nisabnya ada. Yang enggak ada apa? Haul. Nah, berhubung tidak ada haul, meskipun gaji saya itu sampai nisab 80 juta, 100 juta, Allah tidak menuntut zakat. Kapan Allah Jalla wa'ala menuntut kita mengeluarkan zakat? Ketika dua syarat tadi ada, yaitu nisab dan haul.
Jelas Bapak Ibu? Ya, jadi zakat bagian yang khusus dikeluarkan dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus. Syarat yang khususnya apa? Nisab dan haul. Dan zakat itu diperuntukkan untuk golongan yang khusus. Berapa golongan yang berhak untuk menerima zakatnya kita? 8 golongan. Itulah yang disebut dengan mustahikuz zakat. Mustahikuz zakat itu artinya orang yang berhak untuk menerima zakat. Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 60. Ya, yang pertama, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yang pertama yang berhak untuk menerima zakatnya kita adalah golongan-golongan fakir. Ya, orang-orang fakir. Yang kedua, golongan yang boleh kita berikan zakatnya kita, wal masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga, wal amilina alaiha, petugas zakat, yang disebut dengan istilah apa? Amil zakat. Sedikit catatan tentang amil zakat ini, yang betul-betul dianggap amil zakat itu adalah golongan yang diangkat oleh hukumah, oleh pemerintah, entah oleh presiden atau wakil presiden atau oleh menteri yang berkaitan. Sekarang departemen tidak ada, departemen zakat dan wakaf. Mungkin nanti 2019 ada nanti departemen zakat dan wakaf. Bisa jadi. Ya, kalau ada, maka menterinya dan yang berkaitan, yang membantu menteri-menteri tersebut, dia itu dianggap sebagai amil zakat dan dia boleh untuk menerima zakat meskipun dia orang kaya. Meskipun apa? Dia orang kaya. Menteri kan orang kaya dong. Seperti itu. Artinya apa? Ketika dia menjadi menteri zakat dan wakaf misalnya, maka dia tergolong sebagai apa? Amil zakat. Taib. Ya. Atau yang diangkat oleh gubernur atau oleh bupati atau oleh wali kota atau oleh camat. Nah, atau yang punya legalitas dari pemerintah. Seperti misalnya banyak kan yang punya legalitas dari hukumah dari pemerintah tersebut, yayasan-yayasan atau satu komunitas, dia itu mengolek dana zakat. Tapi alhamdulillahnya punya legalitas dari hukumah dari pemerintah. Ya, banyaklah, antum tahu, kita enggak perlu sebutlah di sini. Nah, itu boleh untuk menerima apa? Menerima bagian zakat dari bagian amil zakat. Nah, adapun saya misalnya, saya mengatakan kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu, ya, saya ini mau mengolek dana zakat. Nanti saya akan salurkan ke orang-orang yang memang berhak untuk menerima zakat. Nah, kemudian Bapak pun atau Ibu pun menitipkan harta zakat Bapak Ibu kepada saya. Saya amil zakat enggak? Secara bahasa iya. Saya mau berusaha, saya kolek nih dana. Tapi secara hukum syariat, saya bukan amil zakat. Kenapa? Saya tidak pernah diangkat oleh hukumah, oleh pemerintah. Ya, tidak pernah. Ini cuma kesadaran pribadi saya saja. Nah, termasuk juga maaf-maaf nih ya, yang di masjid. Ya, yang di masjid. Di bulan suci Ramadan kan, panitia mengumumkan, siapa di antara bapak dan ibu yang ingin menyalurkan zakat mal atau zakat fitrah dan lain sebagainya. Termasuk amil zakat enggak? Tidak termasuk, kecuali kalau panitia-panitia tersebut punya legalitas dari hukumah atau dari pemerintah baru terkena zakat. Jadi janganlah nanti kita membagikan zakat yang diberikan oleh umat atau yang dititipkan oleh umat kepada kita, kemudian kita bagi-bagikan nih kepada panitia. Ya. Dengan alasan panitia ini amil zakat. Lah, kita katakan tidak seperti itu. Karena panitia tersebut tidak apa? Punya legalitas dari apa? Dari hukumah, dari pemerintah. Boleh dia menerima jika punya legalitas dari
pemerintah. Boleh dia menerima penitia-penitia tersebut jika di antara penitia tersebut ada kriteria yang lain yang bukan amil zakat. Misalnya ada di antara penitia tersebut yang fakir, yang miskin, atau yang punya terlilit hutang, boleh dia menerima. Tapi kalau seandainya dia orang kaya, dia bukan orang yang fakir, bukan orang yang terlilit hutang, boleh enggak menerima zakat? Tidak boleh. Dengan alasan, saya kan amil zakat, saya setiap hari mengumumkan tentang masalah pengolekan dana zakat, tapi antum tidak diangkat oleh pemerintah. Ini cuma panitia kecil, lingkup untuk memudahkan kita. Sifatnya itu apa? Voluntir. Pahalanya nanti di akhirat kelak, insya Allah. Nah, jadi pahamilah dulu bahwasannya amil zakat, petugas zakat itu yang diangkat oleh hukumah atau oleh pemerintah dan yang punya legalitas dari hukumah atau oleh pemerintah. Tayyib, termasuk juga yang berhak menerima zakat, mu'allab. Mu'allab itu nanti kita akan jelaskan pertemuan yang akan datang. Itu bisa dari golongan kaum muslimin, bisa juga dari golongan orang-orang non muslim. Ya, bisa golongan muslim, bisa golongan non muslim. Mu'allab itu artinya kita jinakkan hatinya supaya cinta kepada Islam. Kemudian wa fi riqab, budak, hamba sahaya. Ya, apakah bagian zakat untuk budak atau hamba sahaya zaman sekarang ini masih ada? Insyaallah kita bahas pertemuan yang akan datang. Kemudian yang keenam, wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Saya yakin di antara antum ada yang pedagang, pasti berhutang dong. Ya, tapi antum bukan terlilit hutang. Antum masih ada aset, masih ada uang untuk mengembalikan pinjaman yang antum pinjam dari koleha antum. Al-gharimin artinya orang yang betul-betul terlilit hutang, tidak sanggup lagi untuk membayar utangnya, ya, dan dia tidak ada tabungan, tidak ada aset untuk dijual untuk melunasi utang-utangnya. Itulah al-gharimin. Wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Nanti kita jelaskan juga, ada dua bagian juga nanti. Kemudian yang terakhir, ibnu sabil. Ibnu sabil ini ibnun artinya apa? Anak. Sabil, jalan, anak jalanan. Bukan itu. Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan harta, yang dia tidak ada uang, tidak ada ongkos lagi untuk kembali ke negerinya. Kalau zaman sekarang ini lebih condongnya kepada apa? Refugee itu. Apa refugee itu? Al-laji'un. Apa? Pengungsi. Para-para orang-orang yang di negaranya dizolimi oleh penguasa yang ada di tempat tersebut, kemudian dia melarikan diri. Ya, sampai ke Indonesia ini kan ada yang melarikan diri dari saudara-saudara kita Rohingya itu. Nah, itu mereka itu ibnu sabil. Selain mereka orang yang fakir dan miskin, juga termasuk kategori ibnu sabil. Nah, nanti insyaallah 8 golongan ini kita kupas tuntas lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Yang jelas sangat gampang kan zakat? Zakat mal itu adalah bagian yang khusus yang dikeluarkan dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus dan diperuntukkan untuk golongan yang khusus yang berjumlah 8 golongan yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan Mama Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian, ya. Intinya beras ya? Intinya beras, oke. Okay. Yang mana Pak? Tapi hasilnya sama enggak Pak? Saya enggak tahu ya, saya enggak paham betul masalah pertanian. Ya, artinya begini, saya ingin tahu itu kan ujungnya padi kan asalnya. Ketika panen Pak Muladi ini, itu mendapatkannya kan wujudnya kan padi yang kuning itu kan. Nah, itulah yang dizakatkan Pak. Jadi Bapak
nanti mau jadi ketan, mau jadi apa lagi? Jadi beras, mau jadi yang lainnya. Nanti tinggal kayak orang yang jual beras. Dia menzakatkan dari hasil pertanian ataukah dari barang yang didagangkan? Barang didagangkan. Nah, jadi stop. Kita katakan ketika Bapak panen, mau terlepas ini beras buat makanan pokok ataukah ini beras untuk dijadikan ketan oleh Bapak misalnya, itu kan hasil awalnya apa dulu? Padi kan Pak? Dan kita sepakat makanan pokoknya kita apa? Padi. Ada enggak, pertanyaan saya nih Pak, ada enggak beras yang Bapak bilang nanti akan mau dijadikan sebagai ketan, ada enggak di antara kita ini yang menanak nasi atau beras itu dijadikan makanan pokok dia, ada enggak? Ya? Ada kan? Seperti itu. Berarti orang enggak bisa beli beras yang Masya Allah, yang super, yang bagus. Dia terpaksa makan yang ini misalnya. Atau mungkin kena kebiasaan dia juga, dia makan beras yang itu misalnya. Makanan pokok enggak Pak? Nah berarti intinya sama dengannya Pak. Ketika kita panen, yang jelas namanya kan padi tadi itu, terlepas nanti tujuannya untuk apa, tetap Bapak zakatkan ketika panen. Wa atu haqqo yauma hasadi, dan sampai nisab. Nisabnya berapa? 6 kuintal setengah atau 650 kilogram. Wallahu a'lam. Kalau Bapak mengeluarkan biaya pada saat mengelola pertanian Bapak padi tadi, berapa zakatnya? 5%. Kalau sekiranya iseng beli tanah, kemudian bercocok tanam padi, ternyata ada hasil, mengeluarkan biaya ya paling sedikit, berapa persen zakatnya? 10%. Jelas Pak? Nah, tep, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk harta yang didagangkan berupa tanah atau bangunan sudah mencapai nisab. Nah, sudah mencapai haul. Nah, tapi belum laku. Iya. Bagaimana, apakah zakatnya dikeluarkan pada tahun ini atau pada saat nanti laku? Begini, Bapak ketika membangun satu rumah, tujuan Bapak untuk apa? Menjual itu rumah kan? Sudah Masya Allah beli tanah 1M Bapak. Kemudian membangun rumah di atas tanah yang 1M tersebut, 1M juga habis. Bapak mau lepas itu rumah berapa M Pak? 5M. Tayib ternyata 2018 gak laku-laku nih. Sudah 1 tahun. Bapak wajib gak mengeluarkan zakat? Wajib. Pertanyaan saya, dari 5M apa dari 2M? Dari 2M. Kenapa? Belum laku. Tapi kalau sekiranya dalam perjalanan nanti setelah 6 bulan laku 5M. Nah, Bapak mengeluarkan zakatnya kapan? Tetap menunggu 1 tahun. Ya. Dari 5M kalau duitnya masih ada. Tapi ternyata 2018 bulan Mei, ya. Karena Bapak mulai membangun itu bulan Mei, mulai punya niatan untuk menjual belikan dagangan Bapak itu dari bulan Mei itu, dan kebetulan sampai nisab sampai tahun depan, ternyata uang yang 5M yang laku dari rumah Bapak jual tersebut tersisa 3M. Pertanyaan saya Pak, Bapak berzakat dari 5M, 3M atau 2M? 3M. Modal plus keuntungan. Keuntungannya cuma tersisa 1M doang. 2M-nya habis buat beli mobil untuk tujuan mengantarkan Bapak, habis buat mengawinin anak kemarin itu, iya kan Pak? Nah, tinggal tersisa 3M. Berarti Bapak berzakat dari berapa? 3M. Nah, Ustadz enggak ada uang nih gimana? Kita katakan Bapak berarti hutang. Ketika laku dibayar itu zakatnya. Jelas apa? Nah. Iya Pak. La, rikas bukan warisan. Bapak dapat warisan hari ini 5M. Keluarin zakat enggak Pak? Keluarin, nih dipegang sudah 5M. Keluarin zakat enggak? Belum. Kita katakan, kenapa belum? Karena halnya belum ada lagi. Iya kan? Jadi maaf ya, maaf sama teman-teman Ustadz, ini sama teman-teman Ustadz terutama
Itu pembagian warisan. Pembagian warisan itu pertama yang dilihat, ini yang meninggal dunia punya utang enggak? Punya utang. Bayarkan dulu utangnya dari harta warisannya. Yang kedua, dia punya wasiat enggak? Wasiat itu untuk orang lain ya, bukan untuk ahli warisnya, untuk masjid atau untuk siapapun. Kemudian baru setelah itu pembagian warisan. Tidak ada, oh ini keluarkan dulu zakatnya. Loh, abah kita setiap Ramadan keluarkan zakat, Ustaz. Iya kan? Seperti itu. Loh, dia sudah meninggal dunia, enggak ada beban lagi. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kemarin baru mengeluarkan zakat. Kita sebagai anaknya tahu semua. Loh, kenapa dituntut dikeluarkan zakat lagi sebelum bagi warisan? Enggak ada itu, Pak. Jadi warisan itu kita katakan nanti jadi harta kita. Ketika harta kita yang bersumberkan dari warisan sampai pada hitungan nisab dan haul, baru terkena apa, Pak? Zakat. Jelas, Pak? Jadi warisan bukan rikas. Termasuk hadiah. Termasuk hadiah. Pak Rusdi hari ini ngasih saya mobil mewah Lamborghini buat saya nih. Tapi Pak Rusdi wanti-wanti, Ustaz jangan dijual, Ustaz ya. Ini buat Ustaz nih, buat dakwah. Ya, Lamborghini buat dakwah, bayangkan. Ya kan seperti itu. Berapa M Pak Rusdi? 2 M. Oke. Terkena zakat enggak saya? Termasuk rikas enggak itu? Enggak, bukan rikas. Rikas itu dari perut bumi, dari atau dari lautan atau dari sungai. Hadiah bukan rikas kita katakan. Jelas? Jadi kalau kita dapat hadiah, yaitu satu kenikmatan yang luar biasa. Tinggal nanti kalau itu hadiah berwujud uang, kita lihat ya, sampai nisab enggak? Taib. Kalau sampai nisab nanti wajib zakatnya ketika sudah berputar 1 tahun atau 12 bulan. Jelas apa? Tep. Nah. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Pak? Perdagangan, iya. Begini, menghitung nisab itu mulai ketika bulanan yang dapat hitungan nisab itu tadi. Menghitung haul itu mulai ketika kita mendapatkan nisab dari barang yang kita dagangkan. Bapak modal cuma 10 juta kan tadi awal? Oke. Terkena nisab enggak beliau sudah? Belum. Terkena penghitungan haul enggak beliau? Belum. Nisab enggak ada, Bapak, 10 juta, Pak. Haul juga belum mulai ini lagi. Haul itu mulai dihitung ketika Bapak barang dagangannya sudah sampai apa? Nisab 42.500.000 rupiah. Sesuai dengan harga emas sekarang ini ya. Taib. Tahun depan kata Bapak baru ada nisab nih dagangan saya. Berapa tadi, Pak? 50 juta. Bulan apa tuh, Pak? Anggap bulan Mei. Ustaz, tahun depan baru ada nih nisab saya 50 juta. Bulan apa, Pak? Bulan Mei. 2000 berapa? 2018. Taib. Bapak wajib berzakat ini 2018 atau 2019 nanti? 2019, Pak. Jadi kalau 50 juta itu tersebut masih ada 2019 atau lebih, baru Bapak berzakat. Jelas ya? Lebih gampang lagi. Saya memulai dagang saya 30 juta. Ada nisabnya enggak? Enggak ada. Bulan Mei saya mulai dagang. Bulan Agustus meningkat nih saldo atau omset saya. Ya, modal plus keuntungan di bulan Agustus 50 juta. Di bulan Agustus saya mulai menghitung haul untuk kewajiban zakat saya di bulan Mei apa bulan Agustus? Agustus. Gadar Allah,
bulan September menyusut, saya rugi. Tersisalah uang saya 40 juta. Ada nisab enggak? Tidak ada nisab. Gadar Allah, Allah baik kepada saya. Bulan Oktober meningkat lagi. Uang saya modal plus keuntungan jadi 60 juta. Saya menghitung nisab apa menghitung haul saya Mei, Agustus atau Oktober? Oktober. Jadi Oktober tahun depan 2018 baru saya terkena wajib zakat. Jelas Bapak? Pak Ahmad jelas? Jelas ya? Nah, itu masalah penghitungan haul. Taip. 1 2 3 4. Oke, dari kanan dulu ya. Silakan, Pak. Bulan Agustus 50 juta dan selanjutnya di Desember berkurang lagi. Nah itu kalau nanti di bulan Desember ternyata kita punya harta 100 juta Pak Ustadz. Itu di bulan Januari itu yang kita hitung kita harus membayar zakat apa enggak Pak Ustadz? Karena di Desember terakhir kita punya harta. Pertanyaan saya, Januari 20 juta Bapak punya. Ada nisab enggak? Tidak ada. Wajib zakat enggak? Tidak. Enggak. Bulan Agustus tadi Bapak? 50 juta. Oke, 50 juta ada nisab enggak? Ada. Ada 50 juta. Bapak menghitung haulnya dari bulan apa? Agustus. Bukan bulan Januari tadi. Oke, paham Pak sampai sini? 50 juta. Oke, 50 juta ini ternyata berkurang lagi bulan Septembernya. Menyusut jadi 40 juta. Jelas apa? Qadarullah Allahu jalla wa ala menakdirkan nasib Bapak baik. Bulan Desember meningkat lagi nih bisnis Bapak. Ya, 100 juta. Pertanyaan saya, Bapak menghitung haul Bapak, menghitung haul dulu ya. Itu dari bulan Januari, Agustus, September atau Desember? Bapak yang enggak paham. Ya, enggak paham. Ya, Januari ada nisab enggak, Pak? Enggak ada. Ah, 20 juta, Mas. 20 juta ada nisab enggak? Belum. Oke. Menghitung haul enggak sudah di situ Bapak? Belum. Pak, haul paham enggak haul? Haul apa haul? Ah, bukan waktunya. Haul itu apa? Berputarnya harta kita yang ada nisab tadi 1 tahun, Pak. Nisab tahu enggak, Pak? Kadar nilai yang Allah tentukan seperti emas yang 24 karat berapa tadi? Emas 1 gram berapa Pak? 500 kali 85? 40 juta 500 ribu rupiah. Ada tabungan? 42 juta 500 ribu rupiah? Sekarang ini? Ada dong. Iya Bapak. Oke. Berarti nisab 20 juta bulan Januari. Ada enggak nisabnya? Pikir lagi 20 juta. Bulan Agustus meningkat bisnis Bapak. Modal plus keuntungan jadi 50 juta. Ada nisab enggak, Pak? Bapak menghitung haul Bapak Januari apa Agustus? Agustus. Agustus. Ternyata bulan September Bapak rugi. Menyusut uang 50 juta tadi jadi 40 juta doang. Modal plus keuntungan tadi itu. Ada nisab enggak, Pak? Ada haulnya lagi enggak? Enggak ada, hilang sudah ya kan. Bulan Desember Bapak giat lagi kerja, Allah sayang sama Bapak, Allah beri rizki 100 juta ya, perdagangan Bapak meningkat lagi. Nah, Bapak memulai menghitung haul Bapak tersebut bulan Januari, Agustus, September atau Desember? Desember 2018. Bapak wajib zakat baru tahun berapa, Pak? 2019. Bulan apa? Salah lagi, ya kan? Bulan Desember. Jelas, Mas? Kalau ternyata nambah-nambah terus, Pak? Ya, hitung itulah tadi. 100 juta ternyata dari 100 juta kan? Bulan Januari 2019,
120 juta. Bulan Februari 100. Subhanallah, 2019 duit Bapak 500 juta. Bapak berzakat dari 100 juta apalah dari 500 juta? Tuh, bingung lagi. Kalau fulus saja antum bingung aja. 100 juta apa 500 juta, Pak? Modal plus keuntungan. Utang sudah dibayar nih. Utang 500 juta enggak ada utang lagi sudah. Nih, misalnya antum 700 juta lah. Ternyata 200 juta utang. Duit murni antum 500 juta. 500 juta dari 500 juta, 700 juta atau 100 juta untuk berzakat. Sebentar, beliau aja nih. Pak Junaidi. Iya. Dari modal apa? Aduh. Modal plus keuntungan. Modal kan tadi Bapak cuma 20 juta. Subhanallah, 2019 sudah meningkat. 2019 sampai 500 juta. Ya. Ternyata udah deh, nanti kita lanjutkan konsultasinya. Ya, udah. Oke. Okay. Iya. 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 Setiap tahun dari 2M, dari 2M tersebut. Iya. Sama halnya nih kita, ya tadi kan kasusnya banyak yang seperti itu. Dari modal saja. Dari modal. Jadi kita katakan berhubung dia sudah niatan untuk menjual, maka dia tersebut punya konsekuensi, punya kewajiban mengeluarkan zakat. Jadi setiap tahun dia keluarkan zakat. Sama dengan emas. Ibu-ibu, ya, pendapat yang rajih, pendapat yang benar, emas yang dipakai jika sampai nisab dan sampai haul setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya. Meskipun punya emasnya segitu-gitu aja. Ya, 200 gram, 200 gram lagi. Nambah paling sedikit, berkurang lagi misalnya karena dijual. Jadi sama dengan perdagangan juga seperti itu. Tapi kalau laku, insya Allah modal plus keuntungan. Ternyata kita kemarin Ramadan sedang mengeluarkan zakat nih. Misalnya antum di bulan Ramadan gak laku nih rumah, antum keluarkan. Karena kan antum biasa mengeluarkan, saya tahu setiap Ramadan kan mengeluarkan zakat. Antum keluarkan zakat dari 2M modal antum tadi. Bulan Syawal habis Ramadan laku 5M. Antum mengeluarkan zakat lagi gak? Oh enggak. Enggak, Syekh. Belum. Karena antum sudah keluarkan, belum. Antum menghitung yang baru lagi. Tahun depan Ramadan, jika yang 3M ini atau 2M plus 3M tadi masih ada nisab ya. 2018 baru antum keluarkan. Ustaz, memang habis Syawal laku. Habis Ramadan laku 5M. Padahal Ramadan sudah mengeluarkan zakat yang ini yang enggak laku ini. Apakah terkena zakat? Tidak. Nanti tahun depan lagi. Nah, setelah tahun depan masih ada yang 5M tersebut baru dikeluarkan zakatnya. Ternyata tahun depan tersisa duitnya cuma 3M. Antum mengeluarkan zakat dari 5M apa 3M? 3M. Jelas ya? Untuk ngawinkan anak, oh bukan ngawinkan anak, beliau kawin lagi misalnya kan seperti itu. Nah, itu kan berkurang tuh seperti itu. Walhasil kita katakan bahwasannya Allah Jalla wa'ala mewajibkan kita zakat terhadap harta kita yang tersisanya saja, yang sudah habis buat bayar mandor, buat bayar pegawai, buat bayar iklan, buat bayar listriknya, itu udah habis, gak dianggap oleh Allah Jalla wa'ala. Jelas bapak-bapak? Taib, ya pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini anaknya emas 80 gram. 80 gram, taib. Sampai 20 juta. Iya. Begini, 20 juta itu kan mata uang. Oke, antum bisa saja, antum perkirakan.
80 gram tambah 20 juta. Bisa seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan dipisah saja. Untuk ketentuan wajib zakat belum ada. Kecuali jika 20 juta tersebut antum belikan emas. Jadi misalnya antum belikan 10 gram. Berarti emas antum yang 24 karat tersebut jadi berapa? 90. Di bulan apa antum belinya? Di bulan Mei ini. Nah, antum wajib zakat di bulan Mei 2017 apa tahun depan? 2018. Sekarang ini Bapak berzakat apa tahun depan? Tahun depan. Jelas, Pak ya? Nah. Iya, Pak. Tergantung antum, antum mau ngasih 3 bagian boleh. Tapi kalau antum melihat, oh ada yang lain nih, ya, antum boleh mengambil 1 bagian saja dari mereka tersebut. Nah, rata-rata di Indonesia ini, Pak, dari 8 golongan tersebut, yang paling banyak ya 3 golongan. Yang pertama orang-orang fakir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga adalah orang-orang yang terlilit hutang. Anggaplah 4 golongan. Fisabilillah. Nanti kita akan jelaskan. Rata-rata di Indonesia ini ada 4 golongan ini. Nah, bahkan dalam satu orang saja kadang ada 3 bagian dia tersebut. Ya fakir, ya miskin, ya terlilit hutang, ya. Subhanallah. Ya kan seperti itu. Kadang seperti itu. Nah, nanti masalah pembagiannya terserah Bapak. Bapak mau ngasih berapa? Mau Bapak modalin dari harta zakat Bapak seluruhnya boleh. Nah, nanti insyaallah will be come. Kita akan jelaskan Sabtu depan insyaallah. Datang lagi, Pak. Ya, seperti itu. Tapi cukup ya? Cukup sudah. Sudah mata. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع أبلح إربتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.